Apakah hukumnya makan suapang isteri? Pulak dah. Mu ni cari baloh dah mana ni. Baik. Dia kata hukum makan, dia orang kata tak baik. Isteri kita suap, kita makan. Jawabnya sunat. Menyuap makanan laki isteri, laki bini. Nah, kerana dia membawa kepada kebahagiaan. Bang, batu Rasulullah walaupun dia umur dia lanjut dah, dia masih lagi suap kepada mulut Aisyah. Bang, dan dia melata letak riba kepala atas riba Aisyah. Maknanya bermanja-manja suami isteri tidak ada hak bagi umur. Nah, kita silap orang Melayu. Seronok tak kita kahwin hari tu? Best tak? Nah, pasal apa? Layanan isteri kita cukup istimewa kepada kita. Tapi dua malam je, tiga malam saja. Tak, malam pertama paling best. Dia buat air dia akak dengan lawa, katilnya comel, langsirnya siap, baunya wangi. Pakaian bini kita pulak malam pengantin. Comel tak? Comel sungguh. Nak, Allahu Rabbi. Tapi lepas ni dah dapat anak dua. Nak, kita balik nak tidur batal tak jumpa cari. Kenapa? Kain cadar lari sebelah, masuk bawah katil sebelah. Faham tak? Batal golek ada atas zinc. Anak main gusti jadi. Nah. Nak, ha. Busuk kohong bau cadar. Nak, ha, ni masalah orang puan. Dulu bilik masa malam-malam kita menyapa menyambut natu ni panggil. Nak, bersih punya bilik kita tengok bilik bini kita baru sapa malam pertama. Allah comel. Macam hotel 5 bintang. Nak, memang hak tu patut bagus tapi dak kekal lama. Tengok learning kita balik di rumah. Nak, kita tidur negak, doket lekat mesinnya. Hak baru ni bawang lekat sini. Nak, Allah pasti cupok bawah batal. Nak, gagal cari selimut bawah katil. Gagal-gagal bang tai kucing bulok bawah katil. Allah, orang puan zaman sekarang. Dia sayang suami dia 2-3 malam baru nikah je. Nak, ha. Dah lah dia panggil ni poknya weh. Dulu panggil abang. Nak, patut panggil abang. Tua nak mampu dah pun. Abang, abang. Baru gagah. Nak, ha. Masa dia kita baru nikah tengok dia pakai baju lagu mana. Nak, ada bunga tak sini? Sini eyeshadow. Sini undercoat. Lening sini nyong ngecik bekal baru tadi. Sini sirik ikan kakak dekat atas ni. Nek tekok macam kucing belong hitam beletung. Nah, Allah gapuang. Apa nak jadi hangpa ni?